Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling ke global. Yo, man. Oke, jadi hari ini Obit mau bermain game Super Weird Adventure lagi ya, teman-teman ya. Setelah sekian lama dulu kita pernah main game ini dan udah pernah Obit tamatin juga kawan-kawan. Ada update besar di game ini teman-teman. Jadi katanya ada map baru ya. Mapnya sih bukan map baru, gimana sih? Map yang sarang lebah teman-teman, cuman diubah katanya kawan. Jadi Obit penasaran gitu ya kan. Kalau dulu sarang lebah tuh udah pernah kita kalahin ya kawannya, si ratu lebah ya teman-temannya. Nah kali ini diubah kawan, wadidaw. Dan katanya ada toko baru ya, Obit kagak tahu toko baru yang mana karena jujur saja Obit lupa teman-teman. Oke, ini apa nih? Beli status seorang donor mendukung pengembangan aplikasi menghilangkan iklan yang tidak beradil ya. Kostum musuh set nyawa maksimal jadi 6. Oke. Ini boleh lah ya kita beli untuk mendukung gamenya ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu dia. Oke, sini Obit sudah beli. Pembelian berhasil. Sekarang kamu seorang donor. Hadi, seorang donor pula dibilangnya kawan. Let's go. Obit gak tahu toko yang mana. Kalau nggak salah ini toko juga udah ada ya teman-teman ya. 60 nyawa, ini mah buat nonton iklan kawan. Yang mana dong kawan? Sabar-sabar, kita akan coba keliling-keliling terlebih dahulu. Ini kalau nggak salah untuk baju ya. Oh iya, ini kostum-kostumnya teman-teman. Wih, kita udah dapat yang topi raja kawan ya. Nice. Dari mana tuh teman-teman? Oh, donor tuh, donatur ya kan. Wadidaw. Oke, kita coba-coba lihat dulu. Sabar-sabar-sabar, ada toko tadi ya. Buka toko. Oh oke, okay. Beli kota jarahan. Gacha teman-teman, kota angkis. Ada gacha-gacha ya. Terus toko barunya yang mana ya? Saya tidak tahu teman-teman. Apa kayak ini? Si bapak ini kalau kita pergi dia nggak jaga toko lagi teman-teman. Wadidaw. Kota angkis ya. Mana tadi dia pergi-pergi wey. Kita coba-coba lihat dulu barunya di mana ya teman-teman. Saya bingung ya kawannya. Di mana? Kita akan keliling-keliling terlebih dahulu. Kita lihat-lihat dulu setelah sekian lama. Sana ada toko kelinci kawan. Kita coba ya. Coba Obit ke sana dulu. VR? Apa maksudnya kawan? Halo di sana, apakah kamu mencari sebuah misi keren? Sepertinya aku memiliki yang kamu cari. Mulai misi balapan di padang pasir. Ini baru kah? Oke, Obit bakal coba ya teman-temannya. Kita akan lihat apakah ini baru ya. Saya lupa soalnya udah 1 tahun yang lalu kawan. Selamat datang di misi rally milikku pergi melalui setiap cincin. Oke, ini balapan. Oke, nice. Wow, keren. Kayaknya dulu Obit gak ada yang begini-beginian ya kawan ya. Jatuh teman-teman, sorry. Oke, let's go. Oh, kita balapan dengan kelinci ya kawannya, kelinci pink itu woy. Wow, keren banget ya teman-temannya. Wadidaw. Oke, kencang banget dia ya kawannya. Wadidaw. Wih, jurus terkepet-kepet kawan. Kencang banget dia woy. Woy kelinci, tungguin saja lah. Gimana pula kau nih? Keren juga teman-teman. Dan ngomong-ngomong, map yang padang pasir juga udah pernah kita selesaikan ya kawannya. Jadi arcade game kayak gini teman-teman. Wadidaw, jatuh lagi. Dia pakai kacamata VR gitu kawan ceritanya. Dia main game ya teman-teman, main game gitu ya kan. Keren juga teman-teman konsepnya. Let's go. Aduh, diketawain aku dengan dia kawan. Oke lah, kita akan coba cari map barunya yang dia maksud kawan dari update ini teman-teman. Katanya kan ada di map sarang lebah ya kawan ya. Jadi kita akan langsung aja menuju ke tempat sarang lebah kawan. Dimana map sarang lebah itu sebenarnya adalah akhir dari misi ya teman-temannya. Ini kah? Pintu masuk sarang dilarang masuk tanpa izin. Oke. Ini apa tulisannya? Properti lebah, jangan masuk. Kalau nggak salah bukan gini dulu map lebah teman-teman, beda nih. Aku nggak dibuka bang itu bang, tanggung banget dah.
Untung aja bisa sampai kawannya. Peringatan terakhir, jangan masuk. Wah, tidak. Beda nih kawan. Bener beda teman-teman. Dulu kita pernah ngalahin map sarang lebah, cuman nggak kayak gini dia, weh. Wow. Berubah ya teman-teman nih. Wow, apa ini? Bola besar ini, kawan. Wow, keren. Keren. Kita disuruh ngapain? Oh, ikutin jalur ungu aja ya, kawan ya. Wadidaw, apa nih? Bam! Aduh, mak. Aduh, kena obit, weh. Sorry, bang. Jatuh, tenggelam. Jatuh lagi, kawan. Kenapa obit jatuhin terus ya? Nyawa obit bilang banyak, weh. Bam! Sabar. Oh my god, ini zombie. Zombie ungunya banyak banget, teman-teman. Asli. Aduh, mak, kena lagi obit. Sabar. Kita harus petualangan di sini sepertinya. Wadidaw. Ada lebah itu apakah jahat, kawan? Wih, ya dong, dikejar dong obit dong. Wadidaw. Setengah cemplung saya, om. Adima, mati saya, woi, mati, woi. Woi, mati saya, woi. Astaga naga. Oke, kita akan coba lagi, kawan. Wadidaw, ini kita harus menghemat nyawa berarti ya, teman-teman ya. Berbahaya banget kalau nggak nyawa. Ini bisa dilihat tas kah? Aduh, mak, belum apa-apa kena, kawan. Sabar, kita ambil nyawa dulu. Ini ada nyawa. Oke, nice. Ih, jangan jatuh ke air, Ubit. Tolong banget tadi. Kita harus menghemat nyawa sebisa mungkin ya, kawan ya. Oke. Di sini aman, teman-teman. Oke, nice. Nanti di lebah itu yang udah nyusahin, kawan ya. Astaga. Hup. Nice. Menghindar yang bagus, Ubit. Hup. Tergojek dia, kawan. Aduh, mak. Baru bilang tergojek dia ya. Wih, sabar. Masih ngejar loh, kawan. Aduh. Nice. Hup. Aduh, mak, kena lagi loh. Itu lebah tak masuk akal, kawan. Ngejarnya, waduh, mak, jauh banget, woi. Oke, sabar. Nyusahin banget, sumpah ada lebah-lebah ini. Boom. Ini kemana nih, bang? Oh, kesini. Oh, nice, masuk kita. Kesini, kawan. Oh my god, lebahnya lebih banyak lagi, teman-teman. Aduh, sakit pelaku, kawan. Aduh, ini apa nih? Apa ini, kawan? Saya tidak tahu ya, teman-teman. Kita harus kemana, bang? Aduh, mak. Aduh, nyawaku hilang lagi. Oh, lama kesini, woi. Apa ini ya? Jangan lama-lama lah. Melamun pula saya, bah. Aduh, ini berbahaya, kak, kawan. Kena ini nggak boleh, kak, kena tongnya. Aduh, kena tong nggak boleh nih. Kayak perasaan obit ngomong. Ah, kan benar, kan? Nggak boleh ditimpa juga. Oke. Waduh, nyawa kita sisa dua, kawan. Ini kalau mati ngulang dari mana ya? Sabar. Kita harus sabar nih, harus santuy. Hup. Santai. Hup. Aduh, mah, hampir saja. Ini kemana lagi nih? Oke, ke sini, kawan. Ih. Oke, nice. Aduh, kok tangkis ke bawah pula, kawan. Hindarkan semuanya, hindarin. Nice. Cepat obit. Aduh, kena lagi kan. Aduh. Hup. Pegang. Nice. Dari sini aman. Oke, dari sini. Kok tangkis lebahnya nah. Mana lebahnya tuh? Wih, kemana, bang? Oh, ke sini. Oke, nice. Hati-hati. Ini kalau mending gue ngulangnya jauh, Bit. Oh, keluar. Loh, kok kesini, kawan, ya? Ada toko.
toko hadiah? Hah? Sangat mengerikan, tapi mungkin aku bisa mendapatkan keuntungan darimu. Jualan dia, teman-teman. Wow. Bisa kita pakai lagi, kawan. Lucu juga ya. Ini apa nih? Pakai baju kura-kura kepala monyet, teman-teman. Kan gratis, kawan, enggak perlu bayar ya. Ini apa nih? Sabar. Nih, Bang. Gak bisa ya? Udahlah, jadi gini, teman-teman. Jadi kayak gini, wey. Wadidaw, lucu ya. Aduh, darah nih, dapat darah nih. Oke. Dari sini kemana ya, Bang? Bentar. Depan tuh ada apa tuh, kawan? Bentar. Kalau nggak salah, nyawa tumbuh lagi ya. Kita penuhin dulu love kita ya, teman-teman ya. Waduh, susah ya, kawan, ternyata, kawan. Tapi tuh lupa-lupa ya. Nih, ngeteknya kok nggak salah kayak gini ya. Oke, kita ambil dulu nih love-nya nih. Oke, sabar. Di depan kayak ada cacing gitu, teman-teman. Oh my God, apa itu? Aduh, lama banget nih love-nya tumbuh ya. Disiram dong. Nah, dapat sip. Mantap. Nice. Sekarang saatnya kita lewat. Apa itu, kawan? Ulat raksasa, Anda bisa memanjat ke suatu tempat untuk mendapatkan tempat yang tinggi dan melompat di punggungnya. Emang kalau kita lompat ke punggungnya, kenapa, kawan? Mana dia? Set! Kagak kena! Oh my God, dia ngejar nggak ya? Oh my God, kalian bisa lihat. Ini bos baru kah? Cacing, teman-teman. Bos baru kah cacing? Wow. Keren banget, teman-teman. Ulat itu sudah berakhir. Kita punya tempat tinggi. Oh ya, kita memang punya tempat yang tinggi. Masalahnya di satu tuh saya tak kena. Pam! Oke, jadi berubah warna, teman-teman. Wow. Jadi coklatnya warna kayak gitu. Wow. Dan makin kencang, kawan. Pam! Aduh, ngeselin banget ya. Kurang tinggi, teman-teman, dari situ. Coba obat dari batu ini. Dia apa lompat? Kok tangkes lah dia lompat, teman-teman. Wih, kaget saya. Tunggu, kita harus lebih tinggi ya, kawan ya. Si ulat bisa lompat, woi. Kok jangan meremehkan dia, obit. Oke, sabar. Ngeng, boom. Kagak kena, om. Sabar ya, kawan ya. Kita akan mencobanya lagi. Coba lagi. Let's go. Oke, sabar. Hop. Bam. Oke. Jadi merah, kawan, sekarang. Sabar, Ubit. Ambil love-nya lagi dulu. Dan kencangnya makin kencang, kawan nih. Gak kayak kereta, ini bukan ulat lagi dah nih. Sabar. Berarti kita hafal jalurnya. Dia nggak ngetek kita sih, kawan, sebenarnya. Tapi Ubi kagak tahu kenapa kita disuruh ngalahin dia. Kagak kena, kawan. Ulang. Sabar. Ulang lagi. Pokoknya kita bisa, kawan. Hup. Bam! Hilang dia, woi. Muncul jembatan. Wow. Jadi ngalahin si ulat itu buat nimbulin jembatan. Keren. Sip. Monyet. Naik monyet. Gimana monyet ini? Oke, sabar. Dari sini ke sini. Lalu ke sini. Dan ke sini. Terus masuk. Masuk lagi kah? Oh my God. Perasaan Obit mengatakan ini tidak baik-baik saja, teman-teman. Kagak, kalian bisa lihat ini penuh dengan ini ya. Penuh dengan lebah. Ini nggak boleh kena gearnya kah? Oke. Kalau nggak boleh kena gear, kita harus menghindari gear. Oke. Maafkan saya tidak jadi menghindar. Ini apa nih? Wih, terbang, teman-teman. Terbang. Kita keluar ke atasnya, Bri. Masuk ke tempat yang atasnya lagi. Ini apa nih? Ada foto-foto
Ceritanya ratu lebahnya kawan ya. Naik dia, naik. Apa bang? Oh, jalan. Kasih tahu lah, bener saya tahu ya teman-teman. Dia hidup lagi teman-teman, beruang yang ungu yang jahat itu kawan ya. Aku senang menunggumu, Baren, tempat yang indah untuk bertemu lagi. Kamu membebaskan beruang-beruang itu hanya untuk memusnahkan usahaku. Jika beruang mengendalikan kerajaan, kita akan memiliki semua yang kita inginkan. Kita bisa, kan benar. Jadi ceritanya tetap sama ya teman-teman ya. Sayangnya rekan beruang saya lebih memilih perdamaian dan ingin hidup dengan hewan lain sebagai sederajat. Ini menyedihkan, betapa kurangnya ambisi. Bahkan kamu saudaraku sendiri mengkhianatiku. Nah jadi ceritanya si beruang ungu ini ingin tuh kalau semua binatang itu pergi dari tempat dia teman-teman. Jadi pengennya satu-satunya adalah beruang saja yang tinggal di situ kawan. Karena cukup luar biasa bukan, aku menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan ratu Beatrix dan mengambil alih lebah tuh kan. Jadi di sini tuh ratunya lebah teman-teman dan beruang ungu ini nggak terima ya. Aku melanjutkan eksperimenku dengan artefak ajaib ini dan sekarang memahaminya lebih dari siapapun. Aku sekarang bisa mengendalikan pikiran beruang. Wow. Sekarang kau ada di sini, aku bisa menghancurkan pemberontakanmu. Jangan bergerak, ini tidak sakit katanya. Ah, dia tembak pakai ini. Oh, beruang-beruang ungu itu ditembak pakai ini, teman-teman. Jadi yang jadi ungu akan jadi jahat, kawan. Refleks yang bagus, kawan. Sepertinya aku tidak akan menyentuhmu dengan laser itu, tapi mungkin Ratu Beatrix sendiri bisa menangkap. Oke. Kita lawan ratu ini lagi, kawan. Padahal dulu udah pernah ya. Cuma Obit lupa weh cara lawannya gimana weh. Weh, ini ngapain weh? Oh, lari. Astaga, saya kan gak tahu ya kawan ya. Wadidaw. Ini mah mati kawan kayak gini nih. Belum apa-apa weh. Ya ampun nih. Mana orang kita tuh mana? Ya ampun, Obit gak lihat orangnya teman-teman. Sumpah dah. Sabar. Saya kan udah nggak tahu caranya kawan ya. Astaga, kan bisa lihat lah tuh. Astaga, kalah teman-teman. Meninggal langsung cepat banget. Saya kan. Aduh, kesal wey. Oke, kita akan coba lagi kawan. Let's go. Fokus. Astaga, udah nggak kena ungunya. Dabang. Aduh, kesal aku kawan. Sabar, fokus. Ya ampun, dan kameranya sekarang nggak kelihatan. Orang kita tuh sering ketinggalan di belakang gitu, teman-teman. Ya ampun, benci aku, kawan. Oke, sabar. Ini susah banget, teman-teman. Serius dah, ini susah banget, kawan ya. Tuh. Up, sabar. Oke, perjuangan yang mantep, Obit. Aduh, kena lagi tuh. Nggak dapet darahnya, kawan. Kau tangkis. Orang kita jatuh, kawan. Kau tangkis. Pokoknya kau tangkis ya, kawan. Oke, ini apa lagi nih? Aduh, udah sampai sini. Belum selesai, teman-teman. Kau tangkis. Pokoknya, aduh, apa lagi nih, kawan? Kau tidak bisa melarikan diri lagi. Oh my God, kita dirantai. Oh no. Si bebek. Mantranya tidak dikalibrasi untuk backpacker. Oh, tidak. Ini sangat salah. Saya lupa sih, kawan. Gimana dulu kita ngalahin dia ya, teman-teman? Saya lupa, serius. Bebeknya jadi besar kah? Kan kalau nggak salah bebek jadi besar, kawan. Ya. Terus gimana ya cara ngalahinnya ya? Ini beda ya, teman-teman. Ini mapnya benar-benar beda, kawan. Ini ke bawah nih. Enggak dong, mati ya saya ke bawah ya. Kemana bujang? Sabar teman-teman. Kemana? Ngalahin ini kah? Ini ratunya kah? Enggak mungkin kartu. Jatuh. Aduh, saya lagi lihat-lihat ke atas gitu kawan kan. Ini saya lupa dah. Ini kemampuannya apa ya kawannya? Selain ngedes-ngedes gini. Kita naiknya lihat mana sih? Beda nih temen-temennya. Ini bisa dihancurin gak? Oh bisa.
Oke. Naik. Oh, bisa naik di sini, kawan. Sabar-sabar, ini duri ini. Ah, hilang. Beda ya, teman-teman, mapnya ya. Dapat nyawa kita, nice. Oke, ini bisa ngedes kah? Apa dari sini? Saya nggak paham sih, kawan. Oke, nice. Ya, hancurkan. Nice. Oke, hancurkan. Nice. Hancurkan. Tahu. Lebah kecil aja mau nyengat obit, gimana cerita, kawan ya? Oke, hancurkan. Nice. Saya nggak tahu apakah jalannya ini kayak gini, teman-teman. Saya bingung sih sebenarnya. Oke. Ah. Oh, Siska saatnya untuk melawan saya sebenarnya. Oke. Wow. Gimana cara ngelawan kamu? Kenapa kamu lompat-lompat? Saya kan bingung. Astaga, dia ngapain sih? Weh, jurang nih. Aduh. Saya bingung, kawan. Oh, kita buang dia nih, buang nih. Iya nih. Jatuh kamu. Ah. Terbang lagi dia. Ih, curang banget. Oke, kita perhatiin dia. Hup. Iya, kagak kena. Hup. Kena. Hup. Kagak kena. Hup. Dia buang ke depan kita, pintar juga dia, kawan. Hup. 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 Iya. Dia buang ke depan ya. Pintar weh dia weh. Sumpah. Et. Turunlah. Curang banget, gak turun-turun. Bujet. Dipukul nih. Ah, kagak, teman-teman. Aduh, mah obit, Pak. Aduh, mah sisa satu nyawa jadinya kan. Hah? Sampai kapan, Bujang? Oh, dipukul ungunya. Kasih tahu lah saya. Saya kemana tahu ya, kawan ya. Aduh. Udah sisa satu lagi, teman-teman. Kena kau. Wih, main pingpong kah kau kira? Ya ampun, Dare. Mending gue lagi, teman-teman. Oke. Untung aja responnya nggak jauh ya, teman-teman. Oke, pertama. Tadi kan udah tahu kita caranya. Tapi karena saya tidak tahu cara melawan kamu, Bujet. Kenapa? Belum apa-apa ya, teman-teman. Maaf ya. Ih, kagak ada tempat menghindar. Bujet, ih gak bisa dipukul. Oh, ada tulisan loh pada lobit. Kamu kagak baca ya. Sorry. Hup. Oke. Mana bola ungunya? Lempar saya. Oh, ini dia. Pingpong. Ah. Oke, dia turun. Kita bujet. Jatuh dia. Jadi bawa lagi terbang ke atas, kawan-kawan. Aduh, masih lupa ya di sengat-sengat ya. Oke, sabar. Wup. Wih. Ya ampun. Sesat dobit. Ya ampun, kena lagi, kawan. Apa sih? Bujet. Astaga, dia langsung lempar dua dong. Wup. Nice. Menghindar yang bagus, sobit. Bujet. Cepat banget. Kena kau. Astaga. Sampai kapan ini berakhir? Ya Aulma. Capek aku, kawan. Bujet. Oke, dia turun lagi. Empar dia. Kali ini apakah dia menolong dia? Tidak ada ya, teman-teman. Apa yang terjadi, kawan? Meledak, teman-teman. Oh, wow. Apakah di depan ini ratu? Maaf, aku melawanmu, beruang sayangku. Aku bukan diriku sendiri di sana. Karnel itu bertindak di pikiranku. Dari tadi terlihat karnel meledak ketika menabak Hef dan perjalanannya ke bawah
Kami diteleportasi ke sini entah bagaimana, tapi saudaramu mungkin berakhir di tempat lain. Saya sudah tidak ada lagi, tapi sekarang aku bebas. Aku akan menutup pabrik madu ungu dan mengembalikan kedamaian di kerajaanku. Terima kasih telah menyelamatkanku, Baren. Terima kasih telah menyelamatkan semua orang. Mari kita berkumpul di desa Beruang. Bolehkah kita? Berakhir. Tamat lagi, teman-teman. Itulah dia updatean baru dari game. Dapat queen. Dari game Super Peer Adventure lagi yang terbaru ya, teman-teman ya. Cukup sulit sih kawan kalau belum ngerti ya tadi ya. Kalau udah tahu caranya sih gampang kawan. Tadi awal-awal kita nggak tahu aja gimana caranya ngelawan dia ya, teman-teman ya. Bingung gitu loh. Tapi begitu kalian udah tahu, enak-enak aja sih kawan. Wow. Obit lupa sih kawan dengan yang pertama tuh lawannya kayak gimana ya. Kalau nggak salah sih langsung lawan Raja Lebahnya ya, teman-teman ya. Aduh, saya bingung ya kalau kalian tanya sulitan yang lebih gampang yang mana atau lebih sulit yang mana. Saya Obit nggak tahu teman-teman jawabannya, karena udah lupa bre, setahun yang lalu kawan. Thanks for playing. Jadi itu dia kawan. Wow. Oke, ini apa nih? Pesta teman-teman. Pesta kembali damai desa Beruang kita kawan. Ada buaya nih. Wadidaw, ada buaya teman-teman. Oke, semua binatang kembali berkemul. Terima kasih telah menyelamatkan kerajaan. Aku mengadakan pesta keren untukmu. Selamat bersenang-senang. Pesta untuk kita kawan. Wadidaw. Semuanya berjoget ria. Wow, keren ya teman-teman ya. Apa? Tapi mukanya tetap galak begitu ya. Gimana sih? Saya kan mau numpang foto bang, biar kayak untuk thumbnail kan lumayan gitu ya. Ya gimana sih? Jangan tatap aku dengan muka kejammu gitu ratu. Begitu ratu. Oke begini ratu. Gitu ratu. Boleh lah gitu ya. Boleh nggak sih? Boleh lah teman-temannya. Begitu. Si kiri kanan. Oke mantap. Ya. Atu. Selamat masuk YouTube ya kan. Jadi teman-teman untuk game Super Beer Adventure sampai segini aja dulu ya. Setidaknya kita sudah menyelesaikan updatean baru ya buat penggemar game ini. Karena udah ada yang minta Ubit lihat di komentar. Dan sudah selesai Ubit lakukan. Jadi untuk video Super Beer Adventure yang terbaru sampai segini aja dulu. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih buat nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.